Okay, assalamualaikum dan selamat petang. So kembali ke channel Muhammad Syah channel. Okay, so hari ni korang nampak kat sini, nampak aku punya steering, tapi aku tak ada steering. Nanti kalau aku ada ikan sikit, aku beli steering. Okay, hari ni aku bukan nak main GTA, tapi aku nak main Forza Horizon 4. So aku main game ni, tidak aku nak buat video GTA lagi hari ni. Tapi this ada orang request untuk aku main game ni. So, tapi dia tak tentukan nama brand apa kereta. And aku terpaksa randomkan kereta apa yang aku nak. So, aku tengoklah mana kereta yang aku tengok dia punya design yang unik, aku ambil. Okay. So, korang jangan lupa subscribe, korang jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share dekat kawan-kawan korang video aku. And of course, subscribe. Okay. So, thank you. Dan hari ni aku naik RS6. Kalau korang tahu, dekat US RS6 ni macam Supra. Dia macam acah-acah Supra. Bukan acah Supra, dia macam level dia macam nak ke Supra. Sebab dia orang buat speed dia memang laju, okay? Aku tak tahu macam mana dia orang buat. Sebab aku tengok meter pun dah 320. Okay, ini hunchback ke handbag? Sorry, rewind dulu. Sorry. Okay, back to continue. Good. Okay, ini adalah RS6. Ini pun penuh body. Asal aku yang ni menu lah pasal. Itu tak apa. Tau main lah. Okay. Okay, aku main auto. So, select. Sebelum tu kita jam tu mana? Jam tu dia punya Horizon Festival. Lepas hari ni aku nak cari writer randomly dekat dalam auto show. Okay. Terdain Toyota. Okay. Okay, tak apa-apa. Kita jangan ambil Toyota sebab Toyota dia telah di-ban dalam Forza Horizon 4. Aku cedek update, okay? Yang online mungkin ada dia, ada Supra, ada Toyota dan lain-lain. Tapi aku tak pasti. Berarti aku dah. So, kita clock balik. Kita tak payah beli lagi rogi aku punya CP. CP ke RP? Dah, aku dah lupa. CR! Cristiano Ronaldo. Okay, aku nak tukar Aita. Ya, aku dah lupa orang ni. Home. Terus kali tak okay, cars. My cars. Dan aku nak naik Bugatti. Bugatti Veyron. Okay. So aku nak share. Okay. Aku tunjuk gambar Bugatti Veyron aku. Kalau gold, chrome, gold. Bugatti Chiron. No Veyron, tapi Chiron. Aku nak buat review sikit lah. Okay. Ada lagi 5 minit. So, pernah nampak nombor plate? KEL8756. Jangan tanya tu nombor plate siapa dia. Kau ni ingat kuat juga ni. What? Serius lah. Kau ni normal. Orang okay. So macam biasa lah aku mencari highway. Mencari highway. Okay. So ini adalah highway. Okay, dah pun sampai dekat Raubab Shah Alam. Raubab besar dalam di Shah Alam, okay? So, juta, puluh juta ni dekat bawah agak-agak pagak kan. Okay, so as always aku akan try test top speed waktu ni. Okay, kita tengok berapa top speed dia. Adakah menunjukkan? Okay. And nak cakap boleh. Okay. Bugatti. Setahu aku Bugatti, korang tahu macam nama yang top yang kekal top speed. Top speed menang dekat Bugatti. Okay. Tapi jalan tu yang sangat-sangat panjang. Tapi bila dimainkan dengan serta-serta banyak game, okay. Yang aku test adalah
yang laju lagi, yang paling laju adalah Agera RS banding dengan Bugatti lah. Bugatti Agera RS. Dan bila aku test, Agera RS boleh menang dengan Bugatti sebab Bugatti top speed sampai tapi sangat lambat. Agera RS boleh dapat 400 km/h dengan masa yang 26-27 something saat macam tu. Tak apa, hari ni kita jumpa Bugatti. Kita tengok kod-kod dia boleh lawan Agera, okay? So, ni first person dia. Baju kuping. Okay, meter 500 eh. Memang boleh sampai aku lah. Tapi tak tahulah, dalam dia ni jalan tak cukup. Okay, malam. So, jom. Oh, dia punya vibration tayar dia. Rasa dekat sini bro. Kalau korang beli Xbox One controller ni, vibration dia rasa dekat sini. Korang dengar? Ada kata korang dengar ke tak? Kalau korang dengar, bagus. Okay, so kita test top speed. Goal, Chiron aku, goal. Aku tak dapat tunjuk waktu pagi. KM ni dah 380 dan aku masih tak langgar apa-apa lagi. Tengok top speed boleh pergi berapa, ok? Ok, 400. Ok, ini aku tak silap aku merifat ni 423, 26. Ok, aku tak mau tengok meter. Aku tengok meter, ok? Aku tengok jalan, sekejap lagi aku accident. Ok, top speed dah aku tak ada, boleh berapa-apa. So, sebelum aku test kali tak akhir ni, lalat kacau aku ni. Apa subscribe, apa like, apa komen berapa top speed tadi and beat dengan aku test baru ni, ok? Ok, kali ni aku buat yang terbaik ya. Kita fokus serius. Tak tengah meter. Komen apa yang pernah nampakkan meter. Aku tak tahu tak cek kat meter apa. Okey. Apa komen apa meter Bugatti aku dekat bawah, komen kat bawah. Sebab aku tak tengok, aku memang fokus jalan ni lah. Okey. Okay, eh. Tapi aku tak mahu race ni apa ni. Jadi apa tahu lah kan. Apa main-main. Okay. So aku harap aku dapat nampak top speed apa yang aku dapat tu, yang aku achieve tadi, dan bandingkan dengan yang first tadi. Okay. Aku rasa sedap sih. Aku rasa bawa darah orang 4 hotel lebih ke. Memang mengasyikan. Disc brake aku pun dah merah. Mungkin aku nak pergi repair kot. Nah, ini adalah rim aftermarket. Okay. So, memang bagi aku, aku sangat tergoda dengan Chiron ni. Dengan baju pink. Kan? Pink gold. Macam ni. Okay. So, sampai situ dalam video aku. Korang jangan lupa subscribe. Kalau korang jangan lupa like. Jangan lupa share kat video video aku dekat kawan-kawan korang atau kawan-kawan apa. And kalau ada korang nak request video, request kereta dalam Forza Horizon, request kat bawah komen juga. Dan jumpa aku dekat video lepas ni. So, bye-bye.